Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara simpel untuk masak ikan salmon, Bunda. Satu potong ikan salmon kita cuci bersih sampai nggak ada airnya. Lalu kita bumbuin, setelah itu kita goreng dengan minyak zaitun dan kita tambahin dengan cooking cream. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk salmon saya kasih bumbu, garam, merica bubuk dan sedikit ketumbar. Ini untuk salmon. Setelah itu kita goreng. Setelah matang kita angkat, kita tambahkan bumbu bawang putih, jeruk nipis dan cooking cream. Bismillahirrahmanirrahim, kita goreng dulu ikan salmonnya. Lalu kita angkat, Bunda, kita sisihkan. Kita pasang bawang putih. Lalu kita tambahkan cooking cream. Kita tambahkan merica bubuk dan jeruk nipis. Sedikit air biar tidak terlalu kental. Kalau suka bisa ditambah penyedap rasa, garam secukupnya. Kalau tidak suka bisa disekut. Setelah itu kita pasang kembali salmonnya. Kita diamkan selama sekitar 2 menit. Setelah itu kita siap untuk dihidangkan. Untuk mashed potato-nya, Bunda, kentang direbus sampai benar-benar matang. Setelah itu kita haluskan. Tambahkan garam secukupnya dan sedikit merica bubuk. Lalu kita taruh di penggorengan yang sudah dikasih mentega. Kita panaskan sebentar
biar menteganya rata, kita tambahkan juga dengan cooking cream secukupnya. Kita icip-icip rasa garam. Setelah tercampur rata, ini siap dihidangkan untuk tambahan ikan salmonnya. Ada juga yang suka halus banget, tapi saya suka yang tidak terlalu halus. Sekarang siap dihidangkan sebagai pendamping ikan salmon.